Oke, di video kali ini saya akan mereview ini sebuah fitur dari Mowilex ya. Ini sudah cukup populer, yaitu water based wood stain dari Mowilex. Nah, ini fitur dengan bahan dasar air ya. Jadi pengencernya bukan thinner tapi air. Kelebihannya ya lebih ringan ya saat dioleskan, tidak perlu thinner juga. Dan ini hasilnya cukup memuaskan ya setelah saya coba beberapa kali. Adalah cat 100% akrilik dasar air untuk kayu dan mengandung pigmen besi oksida ya, transparan katanya ya, yang memberi lapisan warna bening sehingga serat-serat kayu tetap nampak indah alami. Nah, ini fungsinya itu melindungi kayu dari sinar ultraviolet, mencegah serangan jamur dan serangga, tahan terhadap cuaca, menangkal air tidak berbau dan beracun, kemudian pengencernya air. Nah, di sini juga diterangkan cara pemakaiannya, bisa dibaca ya nanti. Oke, jadi apa saja sih yang harus kita beli untuk mempelitur pintu maupun kusen, lar, jendela dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kita beli peliturnya. Ini kodenya WS403 Cherry ya. Jadi ini warna pelitur yang coklat muda, yang muda-muda gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita beli itu adalah masih satu produk, ini Mowilex. Ini harganya sama ya, tapi ini kodenya OSCF Clear Finish katanya di sini. Jadi ini untuk nanti lapisan terakhir setelah dipelitur dengan wood stain. Jadi nanti diglosikan pakai ini, jadi nanti tampak lebih berkilau wajah itu. Oke, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah kuas ya. Kuas dua jenis, kalau saya ini pakainya kuas 2,5 in sama 1 in ya. Ini untuk di bagian permukaan yang susah dijangkau ya, kayak di motif pintu sebagainya ya. Dan ini untuk permukaan yang besar atau yang luas. Oke, inilah dia hasil dari satu kali pengolesan Mowilex wood stain nomor 403 ya. Ini terlihat masih tipis sekali. Dan untuk pintu ini saya akan mengecatnya ini sebanyak 3 kali. Oke, setelah ini kita amplas lagi ini ya, sampai hilang yang kasar-kasarnya ini ya, dengan amplas halus nomor 400.